Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak tim Israel bermain di Piala Dunia U20. Jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Timnas Indonesia tampil heroik membalikkan sebuah prediksi. Kita di belakang Garuda. Selasa 27 September, Timnas Garuda bertemu lawan berbahaya. Timnas Garuda tetap waspada dari ancaman unsur barat. Takkan lengah, kita terus menekan, terus berlawan. RI rugi triliunan dibatalkannya Piala Dunia U20, sepak bola dalam negeri kembali bergejolak. Belum selesai urusan kanjuruhan, sekarang Indonesia terancam batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan bisa merugikan negara hingga triliunan rupiah. Huru-hara ini bersumber dari sikap politik beberapa pemimpin daerah terkait kedatangan tim Israel yang dicampur dengan olahraga. Undian Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar pada tanggal 31 Maret pun dibatalkan, muncul kekhawatiran turnamen juga akan batal diselenggarakan di Indonesia, akibatnya Indonesia terancam terkena sanksi berat dari FIFA. Yoyo Sukawi pada Juli tahun 2020 mengatakan saat masih menjadi komite eksekutif PSSI, bahwa pemerintah mengucurkan dana sebesar 400 miliar rupiah untuk persiapan pelaksanaan Piala Dunia. Kemudian pada Juni tahun 2022 Zainuddin Amali saat masih menjabat sebagai Menpora meminta tambahan dana 3 triliun rupiah dari pemerintah untuk pengembangan olahraga, di mana sebesar 500 miliar rupiah untuk persiapan Piala Dunia U20. Selain itu Kementerian PUPR turut menyuntik dana sebesar 314 miliar rupiah untuk renovasi stadion ditambah 175 miliar rupiah pada bulan lalu. Jika suntikan dana tersebut direalisasikan untuk belanja modal penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023, maka kerugian modal mencapai 1,4 triliun rupiah. Tiga belas tokoh dan organisasi yang menolak Israel main di Piala Dunia U20. FIFA resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023 malam WIB. Salah satu alasan FIFA mengambil kebijakan ini adalah munculnya gelombang penolakan yang dilakukan oleh beberapa tokoh dan atau organisasi terhadap timnas Israel. Seperti diketahui, Israel menjadi salah satu peserta Piala Dunia U20 yang semula rencananya akan dihelat di Indonesia. Akan tetapi, beberapa orang dan organisasi menolak sebagai bentuk solidaritas mereka kepada Palestina. Israel merupakan penyebab Palestina menderita sejak beberapa tahun terakhir. Dua di antara penolakan datang dari Gubernur Bali, Iwayan Koster, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berikut ini adalah 13 tokoh dan atau organisasi yang menolak timnas Israel di Piala Dunia U20. 1. Gubernur Bali Iwayan Koster. 2. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. 4. Partai Keadilan Sejahtera, PKS. 5. Partai Amanat Nasional, PAN. 6. Majelis Ulama Indonesia, MUI. 7. Boykot, Divestment, dan Sanction, BDS. 8. Indonesia Medical Emergency Review Committee, MERCE. 9. AXO Working Group, AWG. 10. Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, KISDI. 11. Aliansi Solo Raya. 12. Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI. 13. Masa FPI, Alumni 212, GNPF, di lain pihak. Piala Dunia U20 2023, STY ingin bahagia bersama pemain, Erick Thohir temui FIFA. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan bahwa dirinya akan merasa bahagia jika Piala Dunia U20 2023 tetap digelar di Indonesia. Shin Tae-yong ingin merasakan kebahagiaan itu bersama para pemain dan masyarakat Indonesia yang telah menantikan pergelaran Piala Dunia U20 2023.
Oleh karena itu, Shin Tae-yong berharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa mengurus setiap permasalahan yang muncul di tengah persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dengan baik. Saat ini, isu yang tengah menjadi sorotan adalah penolakan beberapa elemen masyarakat termasuk Gubernur Bali Iwayan Koster terkait keikutsertaan Timnas Israel pada Piala Dunia U20 2023. Penolakan itu kemudian membuat acara drawing Piala Dunia U20 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada tanggal 31 Maret mendatang, dibatalkan oleh FIFA. Keputusan FIFA membatalkan drawing di Bali juga memunculkan kekhawatiran terkait status Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara. Kini, pemerintah bersama PSSI terus berupaya mengatasi kekhawatiran tersebut. Mereka mulai menyatakan sikap dan mengatur rencana untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Sementara itu, utusan FIFA juga terus memantau persiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Mereka tetap melakukan inspeksi terhadap stadion serta lapangan latihan yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Dalam situasi ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah menentukan sikap dan menunjukkan kepeduliannya terhadap persiapan Indonesia sebagai tuan rumah yang dipercaya FIFA. Perhatian dari Presiden Jokowi menjadi sangat berarti bagi banyak pihak, termasuk Shin Tae-yong dan para pemain yang ingin merasakan kebahagiaan dalam pergelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Saya akan bahagia jika Piala Dunia U20 akan jalan di Indonesia, termasuk pemain dan masyarakat pun sama, kata Shin Tae-yong seusai laga kedua FIFA Matchday kontra Burundi, Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023, malam WIB. Banyak keluh dari para pemain di media sosial, tetapi saya tidak bisa berbicara apa-apa karena belum ada hasil secara resmi soal kepastian Piala Dunia U20. Jadi saya menunggu, imbuhnya. Saya berharap Pak Erick bisa mengurus masalah ini dengan baik. Pak Jokowi juga banyak perhatian. Saya berharap tetap ada hasil yang baik untuk Piala Dunia U20 ini, ujar Shin Tae-yong.